Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, selamat datang kembali di channel saya, Krekor Channel. Bersama saya, Andi Sardika. Di video kali ini, saya mau share cara untuk mengatasi gagal login di aplikasi Lightroom. Di sini saya akan contohkan brother untuk gagal loginnya. Misalnya di sini saya pilih melalui Adobe. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, brother. Pas saya mau login menggunakan akun Adobe, di sini tertulis terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi. Di sini, pas saya mau daftar akun juga, sama seperti itu, terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi. Dan di sini, untuk masalah terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi, itu tidak hanya terjadi di aplikasi Adobe Lightroom saja. Namun di aplikasi Adobe yang lainnya juga itu sering terjadi, seperti Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, dan juga yang lainnya. Dan sebelum ke cara untuk mengatasinya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan diklik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke inti videonya. Oke, brother, dan di sini untuk mengatasi terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi di aplikasi Adobe Lightroom dan juga aplikasi Adobe yang lainnya, kalian bisa langsung saja masuk ke pengaturan di HP kalian. Lalu di sini kalian pilih koneksi lainnya. Dan kalian klik di bagian DNS pribadi. Nah, di sini kalian pilih yang ketiga, hostname penyedia DNS pribadi. Dan untuk di bagian bawahnya, kalian silahkan saja ketikkan dns.adguard.com. Seperti ini, brother. Kalian jangan sampai salah menulisnya. Kalau sudah di sini, kalian tinggal klik simpan saja. Lalu kalian kembali. Lalu di sini, kalian langsung saja masuk ke dalam aplikasi Lightroom-nya lagi. Dan kita coba terlebih dahulu, brother, untuk klik daftar. Nah, di sini bisa kalian lihat, brother, untuk daftar akunnya sudah bisa, yang sebelumnya terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi. Di sini kita coba untuk login menggunakan akun Adobe. Nah, di sini bisa kalian lihat, brother, untuk login menggunakan akun Adobe-nya sudah bisa juga, yang sebelumnya sama terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi. Di sini kita coba untuk login menggunakan akun saya. Oke, brother, bisa kalian lihat, saya sudah berhasil login menggunakan akun Adobe saya. Dan bisa dipastikan, untuk tutorial ini 100% berhasil untuk mengatasi terjadi kesalahan SSL saat autentifikasi di aplikasi Lightroom. Mungkin cukup sekian saja, brother, untuk video dari saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, diklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Saya Andi Sardika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.